jujur aja, ini gua tampil ditunjuk buku stand up itu ibarat tahu bulat. Kenapa? Digoreng dadakan, dimakan anget-anget. Gua tampil di sini jujur, gua tegang, badan gua gemeteran, keringat gua bercucuran. Terus tadi bilang gua tegang kan? Kalau tegang itu bisa disamakan dengan ayat. Lo bisa nggak terbayangin gimana orang tegang, gimana orang ayat? Karena kalian bisa praktekin. Apakah dia manusia? Ya, 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 ya.
ikan, bakar ayam, bakar jagung, bakar gua sih bakar-bakar mantan. Bakar buku, cewek-cewek pada kumpul. Terus saling nanya ada rasa mantannya. Rasa mantan itu rasa apa? Kari ayam. Oh, rasa mantan itu rasa keju. Rasa mantan itu rasa apa? Oh, rasa barbeque. Nah, pas giliran gua ditanya, Vivi, mantan itu rasa apa? Rasa mantan gua pahit, supaya kenangan gua bersamanya. Gua mantan lagi sebagai dalam baru 6 tahun. Ya masih mending lah daripada senior-senior gua. 10 tahun masih dalam, 15 tahun udah dapat penghargaan masih juga dalam. Kenapa? Gua berantem sama mantan pacar gua, ketemu sama nasabah tetap senyum. Habis dimarahin sama atasan, lain nasabah tetap senyum. Nah, pencitraan ini bukanlah diri gua, karena ini bukan panggung sandiwara. Kasih suaranya kayak udah suara Syahrini dong, yang girly, yang manja. Biar kalau nasabah kita rame, mereka nunggu gak bosan. Antrian satu, silakan kita satu. Karena apa, duit orang aja dijaga, apalagi duitnya kalian.